Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal masrahkan bantuan modal pikeun 500 badan usaha milik desa atau BUMDes. Liantik itu sangkan saban desa di wewengkon ku BUMDes. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngarekrut patriot desa pikeun dipernahkeun di saban desa anu tacan boga BUMDes. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal masrahkeun modal pikeun 500 badan usaha milik desa atau BUMDes anu niti 100 juta sewang-sewangan. Sakumaha anu ditembrakeun ku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Dedi Supandi, dina kagiatan Jabar Punya Informasi atau Japri poe Senin pas sore. Dedi nembrakeun kiwari genep 8,5% tina 5.312 desa di Jawa Barat geus diwewengan ku BUMDes. Samalah pikeun desa nu tacan boga BUMDes, pihakna ngarekrut patriot desa. Patriot desa itu karena mereka akan diturunkan ke desa-desa yang dianggap desa itu sangat sulit, maka mereka itu akan diberikan pelatihan. Akan diberikan pelatihan dulu, akan dibimbing terlebih dahulu, baru diturunkan. Artinya, selain mereka mendapat gaji, mereka pun juga akan dilatih terlebih dahulu. Sajroning kitu, pikeun desa anu boga BUMDes, pamarentah Provinsi Jawa Barat ngarekrut CEO BUMDes sangkan BUMDes jadi leuwih populer. Kukituna kiwari 2567 CEO BUMDes sumebar di sakuliah Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.